Video yang merekam sejumlah pria dan wanita berjoget bergembira viral di media sosial. Mirisnya orang yang ada dalam video berdurasi 30 detik itu, satu pria dan dua wanita adalah oknum anggota DPRD. Si pria terekam kamera asik berjoget sambil memegang gelas berisi minuman beralkohol dan sebatang rokok. Ketiganya menari-nari diiringi lagu yang dinyanyikan anggota DPRD lainnya. Tidak lama setelah video itu viral dan beredar, Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Briaseran, meminta maaf. Ia membenarkan jika pria dan wanita yang ada dalam video tersebut adalah anggota dewan. Selain itu, ia juga mengajak agar anggota dewan memiliki empati dan memahami kondisi masyarakat yang terdampak pandemi. Terkait video tersebut, Ketua Badan Kehormatan DPRD Malaka, Petrus Nahak, mengaku belum menerima laporan video tersebut. Rencananya Petrus akan memeriksa video tersebut terlebih dulu. Menurutnya, jika ditemukan dugaan pelanggaran, maka Badan Kehormatan DPRD Malaka akan segera mengambil langkah. Ia menyebutkan seharusnya anggota dewan memberikan contoh untuk tidak berkumpul dan melakukan acara seperti himbauan dari pemerintah daerah.